Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan informasikan tentang bagaimana cara pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan melalui aplikasi Primo dari Bank Abri. Sebelumnya kita buka aplikasi Primonya. Setelah membuka aplikasi Primo, kita lihat menunya, di mana menu ini ada beberapa tentang tagihan. Kita klik ini asuransi, tetapi bukan asuransi, tetapi kita ke menu lainnya di aplikasi Primo. Itu klik BPJS, ini ada pilihan. Jika kita sudah melakukan pembayaran sebelumnya, itu akan tersimpan sebelumnya. Ini kita pilih berapa periode per bulannya, dan apakah Anda memilih dari program itu, dari JKK, JKM atau JHT. Nah, untuk lebih simpelnya, kita klik tagihan BPJS untuk pembayaran baru. Di sini ada tiga pilihan: BPJS kesehatan, BPJS denda, kemudian BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya di menu BPJS ketenagakerjaan, kita masukkan nomor kode BPJS kita atau nomor KTP. Selanjutnya ikuti instruksi dari aplikasi Primo sampai tertera menu pembayaran selesai. Jadi itu tadi cara pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan, pembayaran lebih mudah, simple, sehingga tidak membutuhkan waktu dalam pembayaran BPJS ketenagakerjaan, agar kepesertaan kita selalu aktif hingga mendapatkan jika terjadi risiko pada kepesertaan. Oke, demikian dulu informasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.